Sulawesi, para nelayan di Kabupaten Bolang Mongondo memilih tidak melaut. Sambil menunggu cuaca membaik, para nelayan mengisi hari mereka untuk memperbaiki kapal atau peralatan untuk menangkap ikan yang rusak. Nelayan di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolang Mongondo terpaksa tidak turun melaut sejak sepekan terakhir. Hal tersebut dilakukan akibat di perairan Sulawesi selalu dilanda hujan dan gelombang tinggi yang datang setiap hari. Sejumlah nelayan juga telah menempatkan perahu mereka ke tepian pantai untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat hantaman gelombang. Untuk mengisi waktu, sebagian nelayan terlihat memperbaiki perahu mereka dan sebagian lainnya hanya bisa pasrah sambil berharap kondisi cuaca akan segera kembali normal. Cuacanya sangat buruk ini, susah untuk melaut. Berapa hari ini cuaca buruk ini? Kira-kira sudah hampir 10 lebih. Iya. Sikan perahu karena persiapan, Pak. Persiapan sudah ada cuaca bagus. Ya, alhamdulillah masih ada yang simpan-simpan, ya itu masih bisa pakai. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, para nelayan terpaksa mengambil tabungan mereka yang dikumpulkan dari penjualan ikan sebelumnya. Nelayan berharap paceklik akibat cuaca ini segera berakhir dan mereka bisa melaut kembali. Juan Tripa Kuntungan melaporkan dari Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara.